teman-teman, welcome back with me. Di video kali ini, aku mau buat one brand makeup tutorial lagi. Nah, ini tuh banyak banget ternyata teman-teman yang minta aku buat one brand makeup tutorial sesuai dengan polling yang udah aku buat di Instagram aku. Langsung aja kita buat one brand makeup tutorialnya, but first let me unboxing. Ini aku udah punya si paper bag-nya yang super besar banget. Di sini udah kelihatan kita mau OBMT dari brand Chanel. Nah, langsung aja kita buka. Di dalamnya itu aku dapat box-nya. Aku tuh cinta banget, aku suka banget sama brand makeup yang menyediakan box gitu. Jadi dia tuh bisa multifungsi gitu loh, kalau udah nggak dipakai bisa digunakan yang lainnya. Langsung aja kita buka. Di dalam box-nya ini ada sebenarnya ya. Boxnya itu rapih gitu, dipakein tali, dihias-hias. Cuman aku udah lupa cara nali ini lagi. Jadi aku langsung taruh di sini aja, ya udah. Ini ada si tali, lanjut ini ada ini bukti pembayaran. Nggak dilihat, ini aku beli di Plaza Indonesia. Lucu banget, kayak bukti pembayarannya aja dari kayak ginian gitu kan. Lalu ini ada papernya gitu, dan si paper ini ada emboss logo Chanel dan tulisannya gitu. Di sini di dalamnya itu langsung ada berbagai produk yang akan kita mainkan hari ini, dari mulai foundation yang aku boxnya lupa taruh mana, ada lipsticknya dan berbagai macam lainnya. Di sini ada powder blush or somethingnya itu semua di sini, dan langsung aja kita buat one brand makeup tutorial ya. Keep on watching. Nah, langsung aja kita mulai. First, aku udah prep my skin pakai skincare, dan langsung aja kita pakai foundation. Ini adalah Chanel dari serinya yang Le Beige, bentuknya seperti ini. Jadi dari Chanel sendiri itu dia terdapat beberapa tipe gitu, ada yang Le Beige, Letang, atau kalian bisa cek di website Chanelnya langsung. Dan si foundation ini dia tuh telah mengandung SPF 25 PA++. Langsung aja kita pakai di muka. Teman-teman udah ada yang pernah nyobain foundation jenis lain gitu nggak dari Chanel? Aku kepo sih, karena aku cuma beli yang ini doang kan. Nah, langsung aja aku mau pakai brush. Sebenarnya bisa pakai apa aja, bisa pakai tangan karena ini teksturnya dia tuh cair banget. Terus dia lumayan coveragenya itu light to medium, nggak di build sampai full. Langsung aja kita ratakan. Nah, meskipun coverage dia nggak full, bisa kelihatan di sini bekas-bekas jerawatku masih ada, tapi dia tuh langsung kelihatan glowy, kayak kulit sehat gitu, and I like it so much. Jadi buat teman-teman apalagi yang kulitnya itu dry, ini bagus banget tuh, lihat dong, langsung kayak healthy skin gitu. Next, aku mau set pakai kecintaan aku. Ini adalah Chanel Powder Universal Libre yang loose powder. Ini tuh nggak habis-habis, padahal udah setahun aku langsung pakai di sininya. Udah setahun lebih, isinya tuh banyak. Ini si butiran debu, butiran bedaknya tuh halus banget, kayak pantat bayi gitu kalau kita pakai teh di muka. Ini langsung aja untuk ngeset si foundationnya tadi di bawah mata, di T-zone juga, dan meratakan semuanya. Tuh, dia langsung ngeset si ini. Nah, lanjut kita ke bagian alis. Ini adalah Chanel Perfect Brow namanya. Jadi di dalamnya itu dia ada tiga warna yang
Menurut aku kayaknya bakal kepake di semua jenis kulit. Di sini ada warna hitam, blacknya, ada dark brown sama light brown. Dan di dalamnya sini dia tuh udah dapet pinset kalau misalkan eyebrow kita berantakan. Lalu dia juga dapet brushnya, ada sis pulinya dan aplikatornya juga. Nah, karena si aplikator ini tuh super sekecil-kecil ini, jadi aku mau pakai aplikator punya aku aja. Nah, first kita sisir-sisir dulu alisnya. Dan si brow-nya ini tuh lucu banget, jadi si cerminnya. Dia tuh nge-zoom tuh. Jadi langsung nge-zoom in gitu. Aku mau pakai warna black sama dark brown campur. Dia konsistensinya emang nggak creamy sih, tipis-tipis gitu. Lanjut kita ke bagian mata, aku mau pakai single eyeshadow dari Chanel. Ini aku pakai shade namanya Trance, seperti ini. Nah, dia ini walaupun packagingnya super kecil, tapi di dalamnya kita udah dapat dua brush. Satu brush eyeshadow-nya sama sponge-nya gitu. Dan ini shade warnanya. Aku kasih swatch. Warnanya kayak gini, lucu banget. Walaupun single eyeshadow, dia bisa langsung nyala gitu warnanya. Dan langsung aja kita apply. Nah, aku pakai brush dari aku aja. Kita ambil sedikit. Tuh warnanya cantik banget. Ini kalau apa ya? Dia ini warna gold tapi agak-agak ke hijau gitu. Teman-teman bisa lihat, warna bagus banget. Suka. Untuk ke pesta nih cocok banget. Sebelah lagi. Nah, ini shadow udah jadi. Menurut aku warnanya cantik banget dan ini pigmen banget loh, walaupun dia kan agak apa shining gitu ya. Dan aku nggak pakai shadow primer tapi dia tetap nyala. Next aku mau pakai eyeliner, ini dari Chanel juga sih. Ini tuh shade 10 yang warna black. Jadi mereka ini emang ada beberapa warna gitu eyelinernya, dan bentuknya tuh dia kayak krayon gini tuh. Dan isinya lumayan banyak, tapi kalau patah ya juga nyesek. Jadi langsung aja kita pakai. Bagian mata udah, selanjutnya aku mau pakai blush. Ini tuh dari namanya palette Essential 8. Jadi dalam satu palette ini dia itu terdiri dari blush, highlighter, dan contour. Jadi sini ada tiga, dan texture mereka ini creamy, jadi enak banget. Dan otomatis kalau menurut aku yang creamy itu lebih awet. Dan mari kita langsung pakai. Oh ya, aku mau kasih swatch dulu ke teman-teman. Ini warna merahnya seperti ini. Untuk blush bagus banget. Ini untuk shading. Tuh, kayak coklatnya tuh bagus gitu, nggak yang coklat banget. Dan ini untuk highlighternya. Jeng, cocok banget untuk teman-teman yang memiliki yellow undertone. Langsung aja kita pakai. Ini pakai blush dulu. Nah, ini bisa teman-teman blend pakai jari atau pakai beauty blender. Aku pakai beauty blender. Tuh. Emang walau pertama kali swatch dia tuh agak merah banget, tapi once udah di blend, dia tuh warna jadi warna seger gitu. Bagus, suka banget.
Next, aku pakai warna ini untuk shading hidung. Kita bisa pakai jari aja. Dia semua teksturnya creamy. Lanjut kita highlight pakai warna yang terakhir. Untuk highlight kali ini aku pakai dikit-dikit aja karena tadi kita udah pakai foundation yang glow terus semuanya ini creamy, jadi nggak apa-apa dikit. Nah, setelah semuanya udah, aku mau set pakai setting powder. Ini dari serinya Le Beige, namanya adalah Powder Male My Natural Healthy Glow Sheer Powder. Dia hasilnya sheer dan dia ada shade-nya juga. Aku pakai shade nomor 20. Di dalamnya dia ini udah dapat si brush bentuk bulat gini. Jadi kalau yang untuk traveling ini kayak tinggal sisir-sisir gitu aja dan dia glowing asli. Aku kasih swatch-nya. Nih. Bentuknya kayak gini. Dia super sheer, nggak ada coveragenya, tapi bisa bikin muka kita, kulit muka kita tuh terlihat lebih glow. Dan aku kayaknya mau pakai brushku aja yang seperti ini tuh cocok banget. Brush yang besar seperti ini cocok untuk kalau kita buat setting powder. Nah, aku mau pakai finishing blush on lagi. Ini tuh namanya powder blush yang tadi kita udah pakai yang cream. Ini adalah yang brush. Aku pakai shade 71 namanya Melis. Warnanya tuh seperti ini, cantik banget jatuh. Nah, dia udah dapat si blush-brushnya. Langsung aja kita pakai. Dia tuh sangat sheer. Terus ada glowy-glowy-nya gitu, tapi nggak bikin tekstur kita tuh kelihatan banget tuh enggak sama sekali. Langsung kayak healthy skin gitu. Ini it's my final look. Mungkin segitu dulu videoku kali ini bermain One Brand Makeup Tutorial menggunakan brand Chanel. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-comment, dan di-like. And see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.